Selanjutnya, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan progres pembangunan IKN saat ini rata-rata sudah mencapai 82%. Setelah tanggal 20 Juli mendatang, pemirsa, seluruh pembangunan termasuk Istana Negara dan Rumah Menteri akan mulai masuk ke tahap penyempurnaan. Usai melepas ribuan mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang akan berangkat KKN pada Jumat petang, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyebut pembangunan di IKN saat ini sudah rampung hingga 82%. Menurut Basuki, setelah tanggal 20 Juli mendatang, seluruh pembangunan di IKN akan dilakukan penyempurnaan termasuk rumah dinas menteri. Namun terkait kepindahan pejabat negara di IKN, Basuki menyebut akan dilakukan secara bertahap setelah bulan Agustus. Rata-rata 82%. Nanti pindahnya kapan, Pak, menteri-menteri ini? Kalau pindahnya nanti setelah Agustus, karena Agustus dipakai fasilitasnya untuk upacara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.